Oh, lawa. Ni nak buat thumbnail, thumbnail lagi boleh pause video. Assalamualaikum geng. Okey geng. Lama aku tak buat review barang lokal. So hari ni aku nak review satu brand ni. Nama dia 91 Apparel lah ni dia punya logo. Okey. Sebelum aku review, aku nak cerita sikit lah berkenaan dengan background 91 Apparel ni. Okay. Brand 91 ni, dia memfokuskan kepada athleisure. Haa, ni aku baca kat dalam ni lah dia tulis. Dan apa yang aku faham, athleisure ni dia bermaksud athletic dengan leisure. Yang mana mereka ni mengeluarkan barang-barang yang fokus kepada fashion plus sport. Maksudnya barang-barang yang untuk orang pakai buat aktiviti riadah lah, aktiviti bersukan. Untuk review kali ni, aku ada order satu set kotak ni daripada 91. Dan dalam kotak ni ada jersey, ada tali skipping, ada face mask dan ada face mask extender. Aku nak cerita sikit cerita peribadi lah. Yang mana aku kenal secara personal dia punya founder 91 ni. Bukanlah rapat sangat, cumanya kami saling berbalas-balas chat di Instagram. Ui, macam awet you know. Kami selalu berbalas-balas chat di Instagram, sembang pasal scene lokal ni lah, pasal production. Dan apa yang aku perasan, dia punya owner 91 ni, dia sangat pakar dalam bidang manufacture, dalam bidang produk, material, dia sangat pakar. Sebab dia dah banyak keluarkan produk-produk yang high-end. Ha, dia tak main produk-produk yang biasa ni, produk-produk dia semua high-end, semua memang high quality. Dan aku pun, kalau aku jam berkenaan dengan material apa-apa, selalunya aku akan tanya dia. Okey, jom kita mula. Sembang banyak pun tak guna, kita tengok apa ada dalam kotak. Okey, first of all, kotak dia bagi aku A. Kotak ni adalah sejenis kotak yang mana kalau kita beli barang, kita tak buang kotak dia. Ha, kotak dia kita akan simpan sebab kotak dia cantik. Lawa. So, okey, bahagian dalam. Lawa. Okey, kotak dia pun dah lawa sebab dia print luar dan dalam. Nampak? Luar ada printing, dalam ada printing dan design dia on point. Main warna grey, warna hitam. Memang nice lah. Ha, ni boleh baca nampak. We will keep on delivering the best athleisure in the scene. Ha, maksudnya dia fokus kepada athletic dan leisure macam aku cakap tadi. Dan dia punya main product adalah jaket. Cumanya untuk hari ni aku dapatkan baju. Ada baju. Ada skipping rope. Dan ada face mask. Dan ada face mask extender. Ada face mask extender. Jom aku review satu persatu. Tak belakang ni. Nampak? Okey, baju. Okey, baju ni sebenarnya aku dah try pakai dah. Cumanya aku packing-packing balik dan sebab nak buat review kan, kena nampak unboxing lah. So, aku dah pakai dah baju ni. Dan dia adalah sejenis jersey. Okey. Okey, jersey ni dia jenis sublimate. Maksudnya, printing dia adalah penuh lah. Nampak belakang pun ada corak, depan pun ada corak. Dan lengan hitam dan di lengan ni... tak ada apa, yang tu je lah. Dan dengan dia warna hitam. Okey, aku tak mahu cerita dari segi fashion sebab aku pun bukanlah orang yang dalam bidang art ataupun dalam bidang fashion. Cumanya apa yang aku boleh cakap dari segi material lah. Okey, pertama sekali, apa yang aku baca dekat website dia, jersey ni menggunakan 180 GSM dan dia bagi aku dia adalah jersey yang jenis sederhana tebal. Bukan terlalu tebal, sederhana tebal. Dan aku memang prefer kain-kain yang tebal. Aku tak suka pakai jersey yang nipis dan aku tak suka pakai cotton yang nipis. Kalau cotton pun aku akan prefer 180 GSM dan ke atas. Bagi aku 160-150 GSM ni dia terlalu nipis dan dia rasa lekeh. So, jersey ni bila hampa pegang dia akan rasa dia sederhana tebal dan hampa akan rasa wush, kualitinya. Tebal je. Tapi tak tebal sangat. Dia bukan tebal yang panas tu. Dia bila hampa pegang, hampa akan tahu. Okey, dan apa yang aku dapat ni saiz XL. Saiz XL. Nampak? Made in Malaysia. Besar sikit. Saiz XL, dia memang on point. Aku baju lain pun aku pakai saiz XL dan jersey ni pun aku pakai saiz XL. So, dia standard size. Dia bukan cutting fit dia. Standard size. Okey, kita move kepada tali skipping pula. Sat-sat, aku pakai lu baju ni. Aku pakai lu. Memang sedap lah kainnya. Senang tetap memang sedap. Dan cutting pun just nice. Okay, kita move kepada tali skipping. Tali skipping ni sejujurnya aku belum try lagi. Cumanya aku nampak dia adalah PVC tu ni. Yes! Tangle free rope made from PVC. So, tali pakai PVC dan tepi ni ada span lah. Dia standard skipping rope. Aku pun... aku pun bukanlah pro sangat dalam bidang skipping ni. Tapi bagi aku, dia punya design ni lawa lah sebab... Satu ada span, satu dia ada printing atas span. Lawa kot. Sebelah ni pun ada apa ni? Tu. Ui, lawa.
Ni handsome ni, kalau pergi skipping kat taman pakai 91 punya ni memang handsome. Dari segi performance aku tak mau review lebih sebab aku bukan pakar. Cumanya apa yang aku boleh bagi tahu, printing dia cantik dan dia pakai PVC. Okay, dan packaging dia lawa, boleh buat tak? Bagi hadiah aku boleh. Okay. Next. Okay, face mask ni aku suka sebab satu material dia jersey dan satu lagi dia dua layer. Ha, nampak dua layer. Dua layer, so lebih secure lah. Dan face mask jenis ni dia boleh basuh. Dia punya design pun lawa, warna putih, ada printing dia punya logo. Jahitan kemas, aku boleh tengok jahitan dia kemas. Tak ada lebihan benang, memang detail. Nampak jahitan, cantik jahitan. Dua layer. Dan yang ni dipadankan dengan extender ni lah. Sat-sat, aku try pakai, aku try pakai. Okay, ni dia punya face mask. Kita try tengok selesa ke tak. Ha, tu. Bau apa wangi. matching lah baju dengan face mask. Style lah kalau pergi nak jogging ke nak main skipping kat taman kan, memang smart lah. Okay, bagi aku face mask dia okay. Tak ada masalah. Sebab face mask ni tak review pun sangat. Material pakai sedap tu kat muka sudah lah. Okay, 91 ni apa yang aku nampak, dia punya brand dia memang cantik. Daripada segi design, dari segi colour dia main, dan dari segi font dan bentuk logo dia pun cantik. Kalau boleh tengok, nampak proper. So itu saja geng review pada kali ni. Kalau hampa berminat nak dapatkan 91 Apparel punya produk, punya jersey, dia ada windbreaker, dia ada jaket untuk motor, dia ada jaket untuk jogging. Jadi hampa boleh dapatkan dekat description dekat bawah, aku akan letak dia punya website. Dan lagi satu, aku nak minta tolong hampa, kalau lah hampa ada apa-apa brand lokal yang hampa rasa best, hampa nak aku buat video review, tolong komen dekat bawah. Ok, itu saja geng. Thank you for watching. See you in the next video. Jangan lupa untuk subscribe Baskar TV supaya kami lebih bersemangat untuk buat konten-konten scene lokal. Banyak barang nak review, cumanya kami kadang-kadang jam tak tahu nak review hampa. Minta tolong hampa untuk komen kat bawah barang apa yang hampa rasa kami patut review. Assalamualaikum. Ciao. Aku nak sambung review.